Oke, selamat siang. Waktu kita mendapatkan orderan 5 ya dari PT Bandung Indah atas nama Yonika ya. PT Bandung Indah Gemilang di Wonogiri, Jawa Tengah. Ini pesanan via Tokopedia, jasa kirim digunakan si cepatnya. Totalnya adalah 5 unit. Nah, ini kita akan tes satu per satu ya. Kita akan tes satu per satu. Tes ulang. Sebetulnya ini sudah dites waktu pertama datang, tapi di sini kita sebelum dikirim kita tes kembali. Kita akan tes. Nah, ini sudah. Biasanya pun sudah dibuka lagi. Jadi kita memang soal tes ini harus kena video yang di tes. Mana-mana ya? Hah? Akan putih. Ya, kita satu dulu ini ya. Kita satu-satu. Kita tes satu per satu. Pastikan bahwa unitnya oke, siap dipakai. Oke. Dari kelengkapannya ya seperti ini ya. Ini buat gantungan. Kalau yang sudah biasa pakai pasti sudah mengerti. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar kali tinggi ya. Kita tes saja ya. Nah, ini matikan, hidupkan ya. Di sini. Baik. Oke, kita nyalakan. Oke, mati ya. Jadi cara hidupkan ini dan saat penuh spulnya dia mati. Oke. Oke ya. Ini sudah oke ya. Kita matikan dan kita tempelin sebagai tanda ini sudah oke. Seperti biasa kita tempelin biasa saja. Anu mas, lakban itu yang bekas lakban sih, buat lindungin sensor. Ada 5 biji. Ya saya juga nikahin kamu udah sabar banget, sabar apa lagi yang harus dimintai. Ayo penonton itu tolong diabaikan kata-kata seperti itu ya, karena memang ini rekan kerja saya itu taunya mata duitan aja. Kita kerjaan aja bilangnya sabar. Itu kira minta gaji, bilangnya saya sudah sabar banget bos, cepetan dong, cepetan gitu. Nah. 5 dong, ya gimana? Lah ini 5. Jadi kita pakai seperti ini ya, untuk melindungi daripada benturan. Ini sudah umum kita lakukan seperti ini. Sehingga aman. Oke, kita pakai ya. Kita buka lagi yang kedua. Oke, kelengkapannya sama ya, begini. Oke, nyala ya. Nyala ya, normal ya. Oke. Ini udah oke ya. Kita tempel saja supaya tanda oke-nya ya. Kita matikan. Ini kita terus kembali. Ayo sama siapa tuh nelfon? Jangan. Matiin dulu, atau kamu terima dulu? Saya lagi nih. Terima dulu, suaranya itu.
Oke, ini mesinnya yang ketiga ya. Langsung dilakukan, apanya mana? Apanya belum dikasih. Ini karena baru ini ya, lokasinya lagi di kita ini. Nah, kemarin pas karena ada di dalam kita ngetesnya supaya rasa rasanya kok aneh. Ternyata ini bagian bawahnya terbalik. Gak apa-apa lah ya, terbalik. Di video ya, kelihatan ini ya, kelihatan. Oke, oke ya, jadi tidak ada kendala, kita tempelin. Supaya sensornya itu tidak terbentur. Kita pakai apa itu? Nah, kita lihat mesinnya. Ini tetap terbalik posisinya. Mesinnya ya, semua ada mesinnya satu-satu. Nyala ya, mati. Oke, kita lancar ya, tidak ada kendala. Kalau suaranya itu beda-beda ya, ada yang suaranya halus, ada yang agak kasar gitu kan. Ini mau yang harga yang ekonomis gitu ya. Oke, kalau kita biasanya kita kasih sedikit semprotan ini ya, bleaching. Ada sebagian saya semprot, ada juga yang tidak ya. Berbeda semua sih. Oke ya, ini matikan. Oke, kita siapkan seperti ini. Dan ini pengaman supaya, karena justru yang bisa rusak di kiriman ini, maka kita dengan inisiatif sendiri sebelum dibeli kita masukkan seperti ini. Jadi kalau beli tempat lain kok beda nggak ada gituannya, jangan disamakan. Mencong begini ya, kalau tidak ini di posisinya itu bergeser. Hidup hati ya. Oke, normal ya. Jadi semuanya di tes dulu sebelum dikirim. Ayo perlu disemprot. Kalau sini nyemprot jangan terlalu, karena itu ada sensor. Boleh disemprot juga. Itu besinya di dalam.
Ini kita langsung packing saja ya. Kita langsung packing. Isinya. Lima ya, lima buah ya. Kita akan plastikin.
Ini bagi dua mana? Bisa udah. Pastinya ternyata kurang bre. Sorry, kesalahan teknis. Nah, salah potong lah tadi itu. Manusia memang tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau sering salah dan lupa itu dimaklumin saja. Lupa dimarahin. Ini tempatnya baru jadi sedikit mengalami yang namanya penyesuaian. Nah, jadi harap dimaklumin. Kalau bilang ungir pasif-pasifnya, iya kita bukannya ngirit ini. Tadi salah foto. Kalau biasanya sambil ini langsung pas kembali bikin nyampe. Kiri kanannya, kiri kanannya tidak sampai. Asistennya juga lagi begini. Jadi sekalian juga mau packing ya, kalian sampai mau packing sendiri semua. Kita saya tidak punya barang, minta bantuan sama yang lain.
kita lebih mahal bisa dapat lagi. Ya kan, pasar pasarnya beda-beda. Thank you.
Oke. Siap kirim ya.